Oke teman, selamat datang di channel Asep CH. Pada video kali ini saya akan membahas cara pasang game Guardian tanpa root di Virtual Exposed. Nah, kali ini saya akan memberikannya ya teman-teman, metode yang terbaru untuk pasang game Guardian. Oke, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mendownload bahan-bahannya terlebih dahulu. Nah, silahkan cek saja ya di pin komentar. Di sana saya sudah menyediakan link downloadnya. Oke, setelah kalian mendownload bahan-bahannya, langkah selanjutnya adalah menginstalnya. Oke, untuk penginstalannya ya teman-teman, pertama-tama kalian harus install dulu ya aplikasi Live Checker. Oke, pasang saja. Nah, ini aplikasi Live Checker sudah berhasil terpasang ya teman-teman. Oke, kita masuk saja ke aplikasi Live Checkernya. Nah, di bagian aplikasi Live Checker ini, kalian tentukan ya teman-teman game yang akan kalian mainkan itu game apa. Lalu, kalian tinggal cek saja bit gamenya. Oke, di sini cek saja ya teman-teman bit game yang akan kita mainkan. Nah, untuk game yang akan saya mainkan itu Stickman Dismounting ya teman-teman. Nah, untuk game Stickman Dismounting itu 64 bit ya. Oke, setelah mengetahui bit game yang akan kalian mainkan itu berapa bit, langkah selanjutnya kalian harus install ya teman-teman aplikasi Virtual Exposed bersama game Guardian. Nah, di sini game Guardiannya saya sudah bagi dua ya teman-teman, ada yang 32 bit dan ada yang 64 bit. Virtual Exposed-nya juga ada dua ya teman-teman, ada yang 32 bit dan 64 bit. Oke, karena game yang akan saya mainkan itu 64 bit, maka game Guardian-nya juga harus install yang 64 bit dan Virtual Exposed harus installnya yang Virtual Exposed 64 bit. Oke, langsung saja pasang game Guardian yang 64 bit. Oke, pasang Virtual Exposed-nya. Oke, nah teman, ini semua bahannya sudah berhasil terinstal. Langkah selanjutnya kalian masuk saja ke aplikasi Virtual Exposed ya teman-teman. Oke, di bagian sini kalian klik saja tombol kembali, lalu klik bulatan ya teman-teman yang warna putih di bawah. Oke, lalu klik yang paling atas Add Apps, dan di sini kita tambahkan game Guardian dengan nama acak berserta game yang akan kita mainkan. Setelah itu kalian klik saja install ya teman-teman, lalu klik Virtual Exposed dan tunggu ya proses penginstalannya sampai selesai. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman, kita klik saja down. Nah, di bagian sini ya teman-teman, untuk masuk ke menu aplikasinya kita geser saja ke atas. Nah, ini sudah ada ya teman-teman game Guardian beserta game yang akan kita mainkan. Oke, langkah selanjutnya kalian masuk saja ke aplikasi game Guardian, klik OK I know, klik izinkan. Nah, di bagian sini kita klik OK, OK dan OK, lalu klik izinkan untuk menarik di atas aplikasi lain. Oke, aktifkan. Setelah itu klik tombol kembali dan klik jalankan ulang. Oke, buka lagi aplikasi game Guardiannya. Nah, teman, ini sudah masuk ya ke dalam aplikasi game Guardian. Di sini kalian bisa baca-baca ya teman-teman panduan dari game Guardian, atau bisa langsung saja klik mulai di bagian pojok kanan bawah. Nah, ini sudah ada ya teman-teman game Guardiannya. Oke, kita bakal langsung uji coba klik apakah bisa membaca di virtual ini atau tidak ya teman-teman. Oke, kita klik dan ini berhasil ya teman-teman. Game Guardian sudah bisa membaca di aplikasi virtual yang sedang kita gunakan. Oke, langsung saja kita bakalan uji cobanya di game. Sebelum lanjut ke tutorialnya, langkah baiknya kalian klik tombol subscribe dulu ya teman-teman. Oke teman, ini sudah masuk ya di dalam gamenya. Kita bakalan langsung uji coba untuk mengklik game Guardian apakah bisa membaca di game ini atau tidak ya. Oke, langsung saja kita klik dan ini berhasil ya teman-teman, game Guardian sudah bisa membaca di game yang sedang kita mainkan. Tutorial ini berhasil ya teman-teman, work tanpa akses root. Nah, silahkan buat kalian yang mau coba, coba saja ya teman-teman. Oke, mungkin tutorial kali ini cukup sekian ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Cus, support terus.